Salah ekshumasi. Saya kemudian minta kepada Kapolda Sumbar untuk mengeluarkan surat ekshumasinya supaya jangan ada prasangka bahwa kemudian Polda Sumbar itu tidak merespon, kemudian tidak open terhadap masalah ini. Nah, saya juga sudah mendapatkan kronologis, saya juga sudah mendapatkan laju penyidikan. Nah, di sana juga ya, laporan kemajuan, di sana juga propamnya juga kerja dan lain-lain. Nah, saya nggak sangka bahwa hari ini timnya lengkap. Saya pikir tadi cuman bawa surat saja untuk diminta diperlihatkan kepada kita agar kita bisa memperlihatkan kepada korban bahwa apa yang diminta sudah direalisasikan oleh Polda Sumbar. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa hadirnya Polda Sumbar ini adalah untuk memenuhi kewajiban permintaan dari Komisi 3 tentang permintaan ekshumasi. Jadi saya pikir di sini juga jangan sampai juga ada debat-debat yang nggak perlu, karena tujuan utamanya adalah bagaimana ekshumasi itu dijalankan. Bahwa kemudian ada peristiwa-peristiwa itu nanti ranah penyidikan yang kemudian akan membuktikan. Nanti akan kita kawal kasusnya bagaimana kalau kemudian peningkatan sampai pengadilan ya Pak Ibu sekalian. Jadi mungkin dari Polda ada sepatah dua kata-kata sebelum kita mau tutup ini rapatnya. Mohon izin, Ketua yang terhormat, kami sedikit ingin menyampaikan bahwa terkait dengan penyelidikan peristiwa temu mayat jenazah atas nama Afif Maulana ini masih terus kami lakukan, dan kami telah juga membuka posko pengaduan baik di Polda, di Polresta maupun di Polsek sejak tanggal 5 Juli 2024. Namun hingga saat ini hampir 1 bulan untuk pelaporan dari masyarakat yang memberikan informasi setiap hari kami anek ini masih nihil. Namun demikian tetap ini menjadi komitmen pimpinan kami di Polda Sumatera Barat akan menuntaskan secepat-cepatnya peristiwa ini, dan apabila memang ada anggota yang terlibat, pimpinan pun berkomitmen akan menindak secara tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi memang DPR RI Komisi 3 dalam hal ini juga berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai dengan tuntas. Dan saya menghargai bahwa tiap polda pada hari ini sudah menerbitkan permohonan untuk ekshumasi, dan kami minta juga ke depan untuk laju penyidikan diinfokan kepada kami. Saya minta juga Kabid Propam untuk proaktif dalam menangani masalah ini. Sekian, terima kasih. Teman-teman nanti mungkin setelah itu masih bisa mau diskusi juga, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kami nanti dalam rapat ini juga menyampaikan permintaan kepada Ketua Perhimpunan Dokter Forensik dan Medik Legal Indonesia PDFMI untuk melakukan ekshumasi secepatnya, ya, secepatnya terkait permohonan dari pihak keluarga korban. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.